Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalian di Bandung ini yang tahu. Coba di belakang, Kretes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita dikumpulkan di lapangan yang insya Allah akan diturunkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jemaah sekalian, saya lihat ibu-ibu sudah hadir, bapak-bapak sudah hadir jauh sebelum kami hadir di atas panggung ini. Ya, betul? Ya. Tentu dari rumah sudah diniatkan ibadah. Dan mudah-mudahan duduknya bapak dan ibu sekalian di sini mudah-mudahan menjadi wasilah kita nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di terik panasnya ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita nanti dikumpulkan di tanah Arafah. Ya, kita wukuf di padang Arafah dan kita berhaji semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran MUI Desa Dayeuh, kepada Pak Kepala Desa Dayeuh yang alhamdulillah sesuai dengan kalimat yang ada di dalam banner di belakang saya. Sinergi antara ulama dan umaro. Tanpa ada sinergi antara ulama dan umaro, tidak mungkin akan bisa diselenggarakan kegiatan maulid takbir akbar yang sebanyak ini, yang semegah ini. Innaka la majnun. Ibu percaya Tuhan itu ada? Bapak percaya ada? Sekarang ada aliran yang mengatakan Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Disebarkan pemikirannya melalui YouTube, ditonton, masuk ke kamar, masuk ke kantong, masuk ke otak anak-anak kita. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Mudah-mudahan pondok pesantren masih tetap tegak berdiri sampai hari kiamat. Saya yakin di Dayeuh ini pasti banyak orang kaya. Betul? Yang kaya-kaya tolong Danti selesai acara, segera ke pesantren, bangunkan kelasnya, bangunkan asramanya, bantu anak-anak yang gak bisa bayar uang sekolah, anak yatim yang gak bisa ujian karena banyak tertunggak, buatkan sumur bornya, santrinya 1000, WC-nya 3. Bayangkan itu penderitaannya. Guru-guru ikhlas mengajar karena Allah Subhanahu wa taala.
istri anaknya di rumah dalam kesulitan. Maka siap bantu pondok pesantren. Dari bunyinya kepanasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya mewakafkan tanahnya, yang punya semen berikan semen, ada pondok pesantren di daerah. Banyak. Tolong angkat tangan ibu yang anaknya di pesantren. Masya Allah. Bapak yang anaknya di pesantren. Masya Allah. Ibu kalau jenguk anak sebulan sekali atau tiap hari? Setiap minggu. Saya dulu waktu di pesantren dijenguk setahun sekali. Di Mesir.